kami membawa bahan-bahan dan juga minyak juga ya. Masker, jilbab dengan maksud biar ibu bisa jualan. Nanti ada sarung tangan biar jualannya juga bersih. Terus kaitannya kemarin yang orang permasalahkan masalah harga, ini nanti kita pasang energi. Kemarin ini kita tenaga yang sesuai jualan cetak dalam bentuk energi, sehingga nanti masyarakat yang datang mau makan, dia sudah tahu harganya. Ya mudah-mudahan tetap laris ya Bu ya. Amin.